Oke, guys, ini dia kantor agensi aku loh, guys, di Makau. Dan ini majikan aku, dan ini agensi aku. Oke, guys, semuanya sudah aku tanda tangani. Guys, dan ini staff kantor agensi menyiapkan berkas-berkas. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Korea. Oke, guys, aku mau siap-siap ke imigrasi ya, diantar majikan. Oke, guys, sebelum kalian lanjut tonton video aku, jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube aku dengan cara like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa komen and share. Oke, guys, sebelum ke imigrasi, aku diantar sama majikan dulu ke kantor agensi ya, dan sebelum kami berangkat, memenya dianterin dulu ke rumah ibunya, dan rumahnya gak jauh dari rumah majikan aku, guys. Oke, guys, jangan lupa ya untuk pencet tombol loncengnya loh, agar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku upload video terbaru. Oke, guys, aku sama majikan laki-laki siap ke kantor agensi, dan majikan aku ngajak aku naik sepeda motor, guys. Oke, kami meluncur ke kantor agensi dulu, guys. Go. Oke, guys, ini dia kantor agensi aku loh, guys, di Makau. Dan ini majikan aku, dan ini agensi aku. Dan aku disuruh tanda tangan kontrak kerja dulu, guys. Kontrak kerjanya 1 tahun loh. Nah, setelah aku tanda tangan, majikan aku pulang. Dia siap-siap pulang, guys. Aku tanda tangan dulu, ini adalah berkas-berkas yang harus aku tanda tangani. Pokoknya semuanya ya, dari A sampai Z tak tanda tangani semua. Oke, guys, semuanya sudah aku tanda tangani, dan kami siap meluncur ke imigrasi ya. Aku dan anak Filipin diantar sama staff kantor agensinya ya, meluncur ke imigrasi Taipa. Kami meluncur, guys. Oke, guys, aku anak Filipin dan staff kantor agensi udah nyampe imigrasi Taipa. Di sini adalah kantor imigrasi Taipa ya, guys. Oke, guys, dan ini staff kantor agensi menyiapkan berkas-berkas dokumen kami ya. Dan kami masuk ke dalam untuk foto dan tanda tangan ya. Di sini, guys ya. Nanti satu-satu loh. Oke, guys, aku sudah selesai foto dan juga tanda tangan tadi di dalam ya, dan masih ada proses selanjutnya.
kami nunggu perintah aja ya guys, dan masih apa namanya memegang paspor dan dokumen masing-masing. Oke guys, dan ini adalah proses selanjutnya. Oke guys, proses yang kedua sudah selesai dan aku menyerahkan kertas yang dari dalam tadi dan kami siap-siap mau pulang. Oke guys, aku dan anak Filipin pulang bareng karena staff dari kantor agensinya udah pulang duluan karena untuk mengurus semuanya itu ada orang dalam yang mengurusnya guys. Kami dalam perjalanan pulang guys. Alhamdulillah semua sudah beres. Dianterin majikan laki-laki naik sepeda motor dan pulangnya sendiri naik bis. Oke guys, vlog kali ini hanya sampai sini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa komen dan share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap aku upload video terbaru. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.